Hello everybody, welcome back again with me and Ray Finance or Sophie Coin for recommendation crypto potential through the moon for future. Look at this chart pattern. In the coin market cap, Ray Finance atau si Sophie Coin ini sendiri guys ya, itu sempat ngepump cukup lumayan membanggakan, yaitu di total flash pump hampir di 150%. Wow, padahal ini koin jarang banget yang ngebahas ya guys ya, bisa dibilang si Ray Finance atau Sophie ini sendiri menjadi salah satu gems yang ada di crypto. Buat teman-teman semua yang mau nge-trade dari mana si Ray Finance ini sendiri, itu ada di Huobi Exchange ya guys ya. Dan peluang daripada si Ray Finance atau Sophie Coin ini sendiri bukan sekedar kaleng-kaleng, padahal potensialnya ini sendiri banyak yang menduga-duga hanya bisa mencapai di $1 soon. Jawabannya bukan ya guys ya, jawabannya bahkan si Sophie Coin ini sendiri bisa mencapai target bahkan hingga di $5 soon is real. Wow, 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 it's very very amazing coin and jumps on the crypto ya guys ya. Ini buat teman-teman para bule dan juga teman-teman yang mencari potensial coin dengan big profit, si Sophie Coin atau si Ray Finance ini sendiri bisa menjadi jawabannya. Segitu saja rekomendasi kita kali ini tentang Ray Finance atau Sophie Coin. Untuk rekomendasi dari coin market cap kali ini, tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Ray Finance.